Hai hey semua, assalamualaikum. Kembali lagi ya bersama channel Mama Ngevlog. Teman-teman semua, kali ini di dapur rumah mau bikin ini nih. Ini asparagus ya kan? Tidak terlalu banyak sih, cukup untuk saya sendiri. Sama ini udah ada cincangan bawang putih nih ya kan? Ini mau dimasak super simple, cepat banget. Cuma dikasih garam dan nanti saya tumisnya pakai butter. Seperti itu ya teman-teman semua. Ikuti aja ya bersama channel Mama Ngevlog. Terima kasih yang udah like and commentnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya channel Mama Ngevlog. Ini adalah super simple, cepat banget. Tidak terlalu lama, hanya dikasih garam aja teman-teman semua. Ini asparagus ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Kita masukkan 1 sendok butter aja ya teman-teman semua, jangan terlalu banyak juga nih butternya, masukkan ya kan, biarkan meleleh dulu tuh. Lalu masukkan bawang putih cincang. Di sini nggak pakai apa-apa lagi teman-teman semua ya. Butter, bawang putih, biarkan tumis sampai harum dulu. Lalu masukkan asparagusnya. Tumis butter, masukkan butter, tumis bawang putih, lalu masukkan asparagusnya. Biarkan dulu ya. Ini enggak lama. Biarkan dulu seperti begini aja teman-teman semua. Sambil kita taburin sedikit garam aja ya. Tuh. Sedikit garam saja. Jadi kalau pakai butter itu harum. Tuh, terus aja dipasak seperti begini, apinya jangan terlalu besar. Ya kan? Bentaran doang matang teman-teman semua tuh. Sebenarnya asparagusnya terserah ya, mau kalian panjangin atau kalian pendekin boleh juga sih. Ini asparagusnya asparagus yang baby ya, yang kecil. Tuh, ini udah deh matang. Jadi hanya dikasih bawang putih sama garam. Matang teman-teman semua tuh. Ini perpaduan bawang putih ya sama butter, harum banget jadinya. Tuh. Yes, matang ya teman-teman semua tuh. Jadi cepet banget asparagusnya. Baby ya masih kecil, jadi tidak terlalu besar. Terus kayak ditumis sebentar aja juga udah matang, nggak usah kayak digoreng-goreng-goreng kayak gitu aja udah matang. Seperti begitu. Ini nggak pakai apa-apa, cuma garam sama butter sama bawang putih. Ini udah harum banget tuh, ya kan? Terima kasih ya selalu di channel Mama Ngevlog yang udah like and komennya. Terima kasih teman-teman semua. See you next video, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya channel Mama Ngevlog. Ini kita coba satu ya, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kayak kriuk gitu.
Enak banget. Terserah sih sebenarnya kalau kalian mau bagi dua atau panjang begini, boleh-boleh aja sih. Terima kasih ya teman-teman semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.